Ara, mau kemana? Buru-buru amat. Mentang-mentang shiftnya udah selesai. Mau kencan ya? Aku harus ke apotek nih, Dek. Obat ayahku udah hampir habis. Udah dulu ya, sorry aku buru-buru. Dah. Hati-hati ya. Kamu baik-baik aja? Iya, saya baik-baik aja. Yaudah, kalau gitu kita obatin dulu luka kamu ya. Nggak perlu, makasih. Saya harus buru-buru pulang. Kalau gitu, izinin aku antar kamu pulang ya. Yaudah, makasih. Ya, bangun ya. Waktunya minum obat. Ya, bangun ya. Ayah. Ya Bu, jas hujan saya ketinggalan. Tidak apa-apa Mbak, kami tidak buru-buru kok. Memang hidup tak selalu sesuai dengan apa yang aku inginkan. Namun aku mampu mendobrak batas-batas tentang bagaimana dunia memandangku. Kita makan di luar aja ya sayang. Kita makan di rumah aja, aku udah pesen kok. Permisi Mbak, Mas. Ya, Mbak. Benar ini rumahnya Mbak Mira? Iya, saya Mira. Aku adalah apa yang aku pikirkan tentang diriku, bukan apa yang dunia pikirkan tentangku. Alra, kamu sibuk banget deh. Siangnya jadi Gojek, malamnya jadi waiters. Yang penting jaga kesehatan ya. Jika aku teringat ayah, aku jadi teringat pada pemuda yang menolongku dulu. Apa kabar ya dia sekarang? Saya duluan ya Mbak. Bunda, Kira udah cantik belum? Iya dong, Kira cantik kan anaknya Bunda. Kiss dulu dong Bunda. Ya kan Kira anaknya ayah juga. Sini.